Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional dan Gerakan Nasional Memakai Masker Dengan Benar, penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Benhard Erondenwu kunjungi beberapa pondok pesantren yang ada di Kota Banjarbaru. Pondok pesantren yang dikunjungi oleh Benhard Erondenwu adalah Pondok Pesantren Nurul Ma'ad dan Pondok Pesantren Al-Falah Putra Landasan Ulin. Saat kegiatan tersebut, Benhard Erondenwu mengatakan bahwa santri adalah salah satu duta perubahan perilaku. Merekalah bagian dari generasi milenial yang sangat efektif untuk menerapkan protokol kesehatan. Santri adalah generasi milenial yang paling efektif untuk mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya, untuk menjadikan bagian terpenting dalam penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Berulang-ulang kami sampaikan bahwa selaku individu, selaku keluarga, selaku masyarakat, selalu institusi dan lokalitas, semua itu menjadi duta. Para santri ini adalah duta perubahan perilaku. Merekalah sebagai bagian dari generasi milenial sangat efektif ketika para santri ini dengan generasinya, mereka memberikan contoh dan pemahaman soal pengedepanan 3M. Soal bagaimana dalam setiap kehidupan mereka mendahului protokol kesehatan. Karena bagi kami, para santri bagian dari generasi milenial ini yang paling efektif untuk kemudian mempengaruhi masyarakat atau sekitarnya untuk kemudian menjadikan protokol kesehatan menjadi bagian yang terpenting bagi pelaksanaan kehidupan dari seluruh warga Kota Banjarbaru. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Kepala Satpol PP, Kepala Kesbangpol, Camat dan Lurah Liang Anggang, TNI Polri bagikan masker kepada instansi pemerintah dan masyarakat. Banjarbaru TV Ainuddin Az-Zukhairi melaporkan. Gaya kedua, semangat kita semua.